hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi kita bersama, karena baru saja berjalan beberapa hari tahun baru 2019 ini, tetapi kita sudah diserang oleh tsunami hoax, tsunami fitnah. Dan dalam konteks itu, DPP PSI merasa perlu untuk memberikan kebohongan award kepada 3 orang produser hoax di negeri ini sebagai pengingat kepada kita bersama bahwa di tahun politik ini tentu sangat berbahaya. Ini adalah sebuah tsunami, yang tsunami politik, tsunami kebohongan yang luar biasa, yang tentu harus diantisipasi oleh semua calon presiden, calon wakil presiden, maupun tim sukses yang terus bergerak di lapangan. Karena sekali lagi ini adalah sebuah bencana, sebagai sebuah tsunami. Jadi ini penghargaan kepada 3 tokoh, Pak Prabowo Subianto, Pak Sandiaga Uno, dan Pak Andi Arief. Ada piala di sini, ada awardnya di sini, yang akan kami kirimkan ke Badan Pemenangan Nasional. Lagi-lagi kami di PSI, mungkin ini upaya kami juga menertawakan, tapi selain menertawakan kebohongan ini, kami juga ingin memberikan peringatan bahwa sosok yang rela mencabik-cabik kerukunan kita berbangsa, yang rela menyebarkan kebohongan, tidak layak menduduki kursi presiden dan wakil presiden. Upaya ini, pemberian award ini, jangan dilihat sebagai gimmick belaka, tapi ini adalah upaya PSI sebagai sebuah partai politik memberikan pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia, menjadi peringatan bahwa seharusnya dalam berdemokrasi kita boleh melakukan apapun kecuali berbohong dan memfitnah. Kita ingin politik kita naik kelas, kita ingin Indonesia berada pada demokrasi yang sebetul-betulnya, dan ini adalah sekali lagi upaya PSI sebagai partai politik memberikan pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang hari ini, kalau saya monitor, pers itu berupaya untuk mempolisikan Andi Arief. Hanya karena Andi Arief berkomentar pada tataran satire. Andi Arief gak bilang ada barang itu, dia justru mengolok-olok. Coba dicek dong. Jadi kemampuan untuk membaca satire kita gak punya. Dianggap Andi Arief itu bikin hoax, dan karena itu mesti kena delik. Jadi ini rezim yang hidup dari satu delik ke delik yang lain. Tips dan membuat motivasi buat yang lain supaya bisa punya prestasi seperti Anda. Yang pertama, kita harus memiliki niat yang lurus. Itu yang pasti. Karena pada saat pemilihan, kurang lebih ada 10.000 orang dari seluruh dunia. Pada saat itu, ketika saya diseleksi, selama 1 bulan, saya ditelepon berkali-kali, saya ditanya apakah niatnya lurus atau enggak, ini enggak digaji katanya. Jadi kita dijadi trainee ya, jadi kita itu di training di sana selama 3 bulan, belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Gitu, belajarnya itu selama itu gitu. Jadi kalau kita ingin mendalami sesuatu, kita harus betul-betul mengerjakan itu. Pertama, punya niat yang lurus. Yang kedua, kita memiliki semangat ya untuk mengerjakannya. Oke. Begitu. Dengan tangan dong buat Malik, luar biasa. Jadi tetap ya, pakai syaratnya tetap 2 ya. Dua, luar biasa. Duanya begini. Bisa. Oh ya, 2 luar biasa. Dan kita juga masih punya 1 tokoh inspiratif milenial yang akan mendapatkan kategori Millennial Award 212. Kita panggil ke atas panggung adinda kita yang cantik jelita. Ini dia, Rifada Al-Hafizah. Rifa. Ya. Iya.
Boleh di tengah-tengah Rifa ya namanya? Rifdah, luar biasa. Rifdah ini kemarin saya dengar beritanya itu Ustadz Zaitun Rosmin, Ustadz Tony Rashid, ya. Ya, beliau ini juara Hafiz di Jordan ya? Ya. Oke. Boleh gak Adinda Tata mendengarkan lantunan ayat suci yang merdu dari Adinda Rifdah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Subhanallah. Ya, bisa diabadikan dulu. Undang Miftahul Jannah, seorang atlet judo, ketika Asian Games dia tidak mau membuka hijabnya karena akidahnya, sebuah yang harus diberikan apresiasi untuk kita semuanya. Ternyata akidah lebih penting dari hanya sekedar medali yang duniawi. Kita berikan tepuk tangan untuk Miftahul Jannah. Silakan Miftahul untuk bisa naik ke atas. Asian Para Games, maaf, di Asian Para Games, dan ya, karena tunanetra tidak bisa melihat, namun demikian dia patut mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari kita semua. Apapun, boleh tidak melihat matanya, tapi hati. Bunda pengen tahu, nak, apa yang membuatmu tidak mau melepaskan jilbabmu pada hari itu? Karena ingat satunya saya berasal dari Aceh, dan saya juga ingat kalau satu event itu enggak hanya di detik ini, masih banyak event yang lain. Untuk apa harus membuka hijab sama dengan juga kita menjual diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau tidak bisa melihat, tetapi hatimu terang benderang. Bunda dan semua ayah di sini sangat bangga. Kita semua yakin nanti di surga Allah, kau akan melihat segalanya dengan cemerlang. Amin ya Allah. Ini piala untukmu. Selain award ini, Ibu Neno Warisman dan Miftahul Jannah juga mendapatkan sebuah hadiah, yaitu perjalanan umroh. Dari PA 212. Allahu Akbar. Kau dapat hadiah umroh, senang? Selamat ya Miftahul Jannah, bisa umroh dan bisa memberikan contoh menjadi inspirasi bagi kaum remaja perempuan lainnya di Indonesia. Kita semua bangga, kita semua bangga sama. Ya, pegang ya nak ya, pegang ya. Oke, selamat ya, selamat ya. Kita semua bangga, kita berikan takbir yang terbaik. Allahu Akbar! Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nah, ini adalah award
yang intinya adalah menghargai pikiran orang. Orang menulis tentang perubahan. Tidak ada di pers. Saudara Dr. Rosit tadi. Tony Rosit. Jadi yang dihargai adalah pikiran, bukan selfie yang dihargai. Itulah tugas dari demokrasi, yaitu memberi award pada pikiran. Kamera publik harus disorotkan pada pikiran. Karena bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran bermutu. Sekarang kamera publik itu disorotkan pada sesosok wajah yang dari dulu begitu-begitu aja wajahnya. Auranya udah segitu-segitunya. Mau dilihat dari kiri, kanan, dari atas, bawah, ya tetap gak kelihatan otaknya.